Dalam kunjungan ke Partai Demokrat Kota Semarang, Ketua Kogesma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menanggapi beragam isu termasuk isu bagi-bagi menteri oleh kubu Capres nomor urut 02. Partai Demokrat sendiri masih fokus memenangkan pasangan Prabowo Sandi ketimbang bicara soal calon menteri. Pembahasan jatah menteri dinilai dapat menciderai hati rakyat karena dapat dipandang sebagai bagi-bagi kekuasaan. Hari ini urgensinya belum di sana, karena kalau kita berbicara tentang jabatan menteri, berapa posisinya, di pos-pos apa saja, maka ini khawatirnya justru akan melukai perasaan rakyat, di mana rakyat berharap sekali ada sebuah semangat perubahan. Melanjutkan kampanyenya, AHY mengajak para kader dan simpatisan di Kabupaten Pekalongan untuk mengingat keberhasilan program-program di era kepemimpinan SBY. AHY pun terus memberikan semangat kepada para kader agar Partai Demokrat mendapatkan minimal 8 kursi DPR RI dalam pemilu mendatang. Yusuf Hanggara, Tiara Saifullah melaporkan untuk NET.